Hey bro. Lo ngapain sih? Enggak ngapa-ngapain kok. Ya udah, gua cabut dulu ya. Loh, kok cabut bener? Enggak apa-apa, gua ada urusan. Oh. Ya Amar minta maaf, Pak, atas perilaku Amar yang seperti ini. Amar banyak melakukan kesalahan, Pak. Mak, ini ada titipan dari ibumu. Bapak menunggu waktu yang pas untuk memberikan kepadamu. Mungkin saat inilah waktu yang pas Bapak berikan kepadamu, nak.
Iya. Amor mau ngomong sesuatu. Amor mau mewujudkan apa yang diinginkan ibu. Ada pepatah Jawa mengatakan, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya singkat dan sementara, seperti halnya orang yang mampir minum. Namaku Amar Maaf. Nama yang dalam bahasa Indonesia bermakna mengajak pada kebaikan. Orang tuaku harapkan dariku agar selama hidupku aku bisa mengajak orang pada kebaikan. Tapi entah apa yang merasukiku. Yang kulakukan selama ini hanya menyia-nyiakan waktu yang seharusnya bermanfaat untukku. Kejadian-kejadian yang lalu telah membukakan mataku dari masa yang selama ini menjerumuskanku. Ya, aku rasa inilah waktuku untuk berubah dari Amar yang berkelakuan buruk menjadi Amar yang berkelakuan baik. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa menjadi orang baik itu tidaklah mudah. Banyak rintangan dan cobaan yang siap menimpa kapan saja. Berat memang, tapi harus kuhadapi dengan ikhlas dan penuh semangat berjuang. Inilah langkah awalku untuk hijrah, menemukan jati diriku, dan mewujudkan keinginan orang tuaku. Untuk memulai kehidupan yang baru, aku mulai dari sini.
katanya lagi sedih. Enggak kenapa-kenapa, cuma lagi pusing. Ya kenapa? Coba cerita, siapa tahu saya bisa bantu. Seperti itu. Jadi gini Mas Amar, waktu sampean ngajinya keluar, ada hadisnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastadinu fil jihad. Kemudian faqala Nabi, ala kawalidani? Qala rajul, na'am iya. Faqala Nabi, fafi bima fajahid. Yang di situ Rajul itu datang kepada Nabi, dia minta izin kepada Nabi untuk jihad. Tapi Nabi tanya, apa kamu masih punya kedua orang tua? Rajul itu menjawab, ya Nabi, saya masih punya. Nah, Nabi kemudian menyuruh pada Rajul itu, maka di dalam kedua orang tua itulah kamu berjihad. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Dada. Atas nasihatnya. Saya keluar ngaji itu sebenarnya yang mikirin keluarga saya mikirin jadi nanti kedepannya insya Allah saya bisa ngambil tindakan yang lebih sebenarnya ya Mas Jatah. Sedih rasanya harus meninggalkan tempat ini. Tempat yang mengajarkanku banyak hal. Tapi untuk saat ini aku harus pergi. Aku harap suatu hari dapat kembali ke tempat ini. Aku harap suatu hari dapat kembali belajar, berteman, dan menemukan hal-hal baru.